kami laporkan bahwa calon wisudawan dan wisudawati yang akan diwisuda hari ini berjumlah 134 mahasiswa dan 37 peserta sumpah profesi nars. Fahmuji Kusbiantoro, Sarjana Keperawatan dengan predikat cum laude, putra dari Bapak Sunarto Yebonari dan Ibu Arsia De Adam, alamat asal Banggai, Sulawesi Tengah. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Dalam pelayanan kebidanan dan kesehatan. Tanpa membedakan agama. Tanpa membedakan agama. Pangkat. Pangkat. Suku dan bangsa. Suku dan bangsa. Menjunjung tinggi dan taat. Kepada norma dan etika profesi. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua, khususnya para wisudawan dan wisudawati, yang mana pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti prosesi wisuda yang telah kita nantikan selama kurang lebih 4 tahun ini. Alma Ata profesional, bervisi global, berakhlakul karimah. Seruan ini baiknya kita tanam dalam benak kita dan kita tunjukkan pada dunia luar bahwa lulusan Alma Ata tidak hanya sekedar lulusan sarjana biasa, namun kita adalah lulusan-lulusan terbaik yang bisa bekerja secara profesional, mampu bersaing dengan dunia luar, dan yang paling penting adalah mempunyai akhlakul karimah. Kami mengucapkan selamat dan sukses serta apresiasi kepada Universitas Alma Ata Yogyakarta atas terselenggaranya wisuda hari ini. Pertama, SPP-nya ojo larang-larang. Maksud saya yang proporsional saja sesuai dengan keadaan. Insya Allah, soal jaminan mutu, soal pelayanan pembelajaran di Alma Ata, it's always number one. Diprioritaskan. Saya masih ingat 4-5 tahun yang lalu, mohon maaf, seiring dengan perkembangan masih sering ditemukan keluhan-keluhan adanya cancel kuliah, ganti-ganti jam. Ya, alhamdulillah hari-hari ini ya itu terus diperbaiki, dan sepanjang 1 tahun terakhir ini setelah dicanangkan grid plan 1. Jadi Alma Ata enggak pernah membuat perencanaan yang ecek-ecek, enggak pernah. Namanya aja grid plan. Jadi perencanaan yang hebat dan setiap waktu ya kita perbaiki, ya. Istajib.